ayo perbanyak baca solawat di hari Jumat. Wahai Tuhanku, limpahkanlah selalu solawat dan salam atas kekasihmu yang terbaik di antara seluruh makhluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Alamin wa syukurulillah wa ni'matillah wala khawla wala quwwata illa billahi al aliyyil adim la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dolimin khasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir la khawla wala quwwata illa billahi al aliyyil adim sahabat channel youtube taman surga yang ada di seluruh penjuru dunia bertemu kembali dengan saya, Ali Akbar Nafis, pengasuh dari channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama, mari kita ikrarkan syukur bilisan kita kepada Allah pada pagi hari ini dengan mengucapkan kalimat tahmid bersama-sama. Bikaulina, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sholawat serta salamnya dari Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul yang sangat kita nantikan syafaatnya besok pada hari kiamat amin Allahumma amin sahabat channel youtube Taman Surga yang mudah-mudahan hari ini diberikan panjang umur diberikan kesehatan diberi keselamatan diberi berjuta-juta kenikmatan, kecukupan rezeki, dan keberkahan dalam hidup beserta keluarga. Hari ini kita telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk masuk pada hari ke-10 dari gerakan Ayu membaca sulawat Jibril seribu kali setiap hari selama 30 hari. Oleh karena itu, mari karena kita masih diberikan kesempatan, sampai pada hari ke-10 ini kita ucapkan kembali kalimat tahmid bekaulina alhamdulillahirabbil alamin. Baik, silahkan absen dulu untuk hari ini bacaan sholawat pada hari ke-10. Silahkan ada komentar di bawah. Meskipun saya belum bisa membalas komentar Anda satu persatu, insya Allah komentar Anda ini dicatat sebagai amal kebaikan, sebagai iktikat baik sebagai niat baik Anda dan insya Allah nanti akan dicatat oleh malaikatnya Allah amin Allahumma amin bagaimana mudah-mudahan masih semangat pada hari ke-10 ini untuk membaca sholawat Jibril sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah hari ini dibaca sholawatnya kemudian sampai nanti pada hari ke-30. Amin, Allahumma amin. Sahabat channel Youtube Taman Surga, pada pagi hari ini, hindari mengisi pagi hari dengan mengeluh, mengeluh dan mengeluh. Sebagaimana sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Barang siapa di pagi hari mengeluhkan kesulitan hidupnya kepada orang lain, berarti seakan-akan dia mengeluhkan robnya. Barang siapa di pagi hari bersedih karena urusan duniawinya, berarti sungguh di pagi, atu, di pagi itu dia tidak puas dengan ketetapan Allah. Dan barang siapa menghormati seseorang karena kekayaannya sesungguhnya sungguh telah lenyaplah dua 3 agamanya ini pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum kita lanjut silahkan pada sahabat channel YouTube Taman Surga yang baru saja menemukan channel ini silahkan subscribe channel YouTube Taman Surga Lalu gerakkan tangan Anda ke kanan dan tekan lonceng. Pilih lonceng yang berdering yang bagian atas. Subscribe ini gratis, tidak dipungut biaya. Dan insya Allah malah bisa menjadi amal soleh dan jariah bagi Anda karena telah mendukung kami untuk memotivasi kami. Silahkan pada yang sudah subscribe dan yang belum subscribe, tetap saya doakan mudah-mudahan senantiasa hari Jumat ini diberikan ridho oleh Allah dimudahkan, dilancarkan, dan disukseskan semua acaranya, hajatnya, dan juga acaranya. Amin, Allahumma amin. Kita ingat hari ini sahabat channel YouTube Taman Surga, ini adalah hari Jumat. Pada hari Jumat ini dianjurkan untuk membaca solawatnya diperbanyak. Nah, di dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi, ini ada kitab al azkar al azkarun Nawawiyah yang dikarang oleh Imam An Nawawi disebutkan bahwa kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud, Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah dengan sanat yang sahih melalui Aus Ibnu Aus radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Inna min Abdoli ayyamikum yaumal jumu'ah faaktiru alayya minas sholati fihi Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya Faqalu ya Rasulullah Fa kaifa tu'radu alaika fakot aronta, kola Qala yakulu balita Qala inna allaha kharrama alal ardi Hadzad al -ambia. Sesungguhnya, termasuk hari-hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Maka, perbanyaklah oleh kalian membaca sholawat untukku pada hari itu. Sesungguhnya, sholawat kalian ditampakkan di hadapanku. Mereka, para sahabat, bertanya, Wahai Rasulullah, Bagaimanakah sholawat kami ditampakkan di hadapanmu sedangkan engkau telah hancur? Perawi mengatakan bahwa Aus radhiyallahu anhu mengatakan tulang-tulangmu telah hancur. Nabi shallallahu alaihi wasallam menjawab sesungguhnya Allah telah mengharamkan terhadap bumi jasad para nabi. Jadi di sini disampaikan bahwa jasadnya para nabi itu insya Allah masih tetap utuh karena diharamkan bumi untuk merusak jasadnya para nabi. Dan hari ini tepat sekali karena hari ini hari Jumat. Kita dikatakan di sini bahwa hari yang paling utama adalah hari Jumat. Kemudian berikutnya adalah dianjurkan untuk memperbanyak membaca sholawat untukku pada hari itu. Hari itu ini maksudnya hari Jumat. Nah, Mari sahabat channel YouTube Taman Surga, hari ini yang biasanya kita membaca solawatnya seribu kali. Maka pada hari Jumat ini, kita harus memotivasi diri, memompa diri untuk memperbanyak solawatnya lebih dari seribu. Yang sudah biasa membaca dua ribu, baca lebih dari dua ribu. Yang sudah biasa membaca lima ribu, lebihkan dari jumlah itu. Barang siapa yang sudah terbiasa membacanya, 10 ribu maka lebihkan lagi. Intinya, karena hari Jumat ini Allah adalah hari yang induknya hari. Hari yang baik, maka perbanyaklah membaca sholawat. Karena yang pertama di dalam hadis ini disampaikan bahwa pada hari ini sholawatnya umatnya Rasulullah Alaihi Wasallam dihadapkan kepada beliau. Sholawat itu membuat Rasulullah menjadi senang. Oleh karena itu, mari kita niat di dalam hati supaya kita niat membaca sholawat yang banyak untuk menyenangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan demikian maka niat kita akan dicatat amalnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena telah mencintai Rasulullah dan niatlah membaca hanya karena Allah Taala bahwa semuanya bisa terjadi atas izinnya dari Allah subhanahu wa ta'ala termasuk hari ini mari kita berdoa mudah-mudahan oleh Allah diberikan hidayah untuk bisa memperbanyak membaca sholawat amin Allahumma amin kepada sahabat channel youtube Taman Surga jangan mengeluh di pagi hari jangan kecewa di pagi hari namun isilah dengan memperbanyak membaca sholawat karena sesungguhnya orang yang kamu keluhkan itu belum tentu bisa memberikan solusi. Namun kalau kita langsung tembaknya, tembak kepada yang punya dunia, tembak kepada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yakni Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bukan mustahil kita akan dapat pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menonton video ini. Bantu komen, like, dan share video ini kepada sanak keluarga yang membutuhkan. Mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah bagi Anda di hari Jumat. alamin Sampai ketemu pada video Taman Surga yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.